Iya, nampaknya peluit panjang sudah dibunyikan wasit. Pertanda kick off babak pertama telah dimulai. Bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Dinarta FC. Umpan tarik ke belakang di sana. Kuasai bola oleh pemain-pemain dari Dinarta FC. Ada siapa di sana? Sayang sekali tadi umpan yang berikan masih bisa dibaca dengan cukup baik oleh pertahanan dari Guardian FC. Mencoba serangan apanya kita saksikan. Ada Sahlan di sana, umpan ke depan balik lagi. Kuasai di sana Sahlan. Apa yang terjadi? Umpan ke depan. Apa yang terjadi pemirsa? Masih kuasai bola lagi oleh pemain-pemain dari Guardian FC. Menguasai bola di sana. Berhasil dipatahkan tadi. Kuasai bola lagi oleh pemain-pemain dari Dinarta FC. Kuasai bola di sana, mencoba serangan. Apa yang terjadi? Dia tercoba saya cukup baik di sana. Wow, nampaknya kita saksikan percobaan tadi masih membentur Mister Gawang. Mencoba serangan kembali oleh pemain-pemain dari Dinarta FC. Cukup baik di sana. Berhasil ditangkap dengan cukup baik oleh Edi Hilmansyah. Nampaknya kita saksikan. Kuasai bola oleh Doni Tongker di sana. Umpan ke depan. Masih ada kapten kesebelasan dari Dinarta FC. Cukup baik umpan diberikan. Apa yang terjadi? Jebret. Gol. Kita saksikan baru saja babak pertama dimulai. Dinarta FC berhasil membongkar pertahanan yang diberikan oleh Guardian FC. Kuasai kembali lagi oleh pemain-pemain dari mengancam di sana. Kuasai mulai masih ada kapten kesebelasan. Nampaknya kontrol yang kurang sempurna tadi. Kuasai kembali oleh pemain-pemain dari Guardian FC. Oh, kesalahan yang hasil dibuang tadi bola FC. Apa yang terjadi? Cukup cepat tadi serangannya berikan. Masih ada siapa di sana? Kuasai bola. Mulai lihat temannya. Oh, otak atik mencoba serangan kembali lagi. Oh, umpan ke depan. Masih ada siapa di sana? Atlet nomor 19. Nampaknya masih tipis-tipis. Gawang yang dijaga oleh Edi Hilmansyah. Siapa yang dituju? Sudah dilakukan umpan. Oh, nampaknya berhasil dipatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Guardian FC. Buang saja bola tadi ke depan. Masih kuasai bola lagi. Oh, apa yang terjadi? Masih ada Wawan Tesi di sana. Wawan Tesi. Wawan Tesi bercoba di sana. Jebret. Nampaknya masih bisa ditangkap dengan cukup baik oleh Edi Hilmansyah. Jaga ke dalam sudah dilakukan di sana. Siapa yang dituju? Masih terjadi perbuatan bola, mencoba menjungut serangan kembali. Cukup banyak di sana. Apa yang terjadi? Masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang Edi Hilmansyah. Saksikan masih kuasai oleh pemain-pemain dari Dinarta FC. Umpan ke depan kembali lagi. Masih ada kapten kesebelasan Mas Hudi tadi menguasai bola di sana. Pemain dari Dinarta tidak terjebak offside. Nampaknya kita saksikan cukup bahaya di sana. Masih ada siapa? Umpan ke depan kembali lagi. Gol! Tendangan yang cukup mengagetkan tadi sehingga penjaga gawang Edi Hilmansyah hanya terdiam, terpaku di bawah gawang. Rukan berubah menjadi 2-0 di babak yang pertama ini. Apa yang kita saksikan penampilan dari Dinarta FC cukup baik sekali. Masih ada Doni Tongker tadi. Kuasai bola Doni Tongker. Doni Tongker di sana melihat temannya. Umpan melambung tinggi. Kuasai bola di sana ada Parmanto Gopar. Gopar di sana kuasai bola. Umpan kembali lagi Gopar. Nampaknya wasit menunjuk titik putih. Terjadi pelanggaran yang cukup keras tadi di dalam kotak penalti. Nampaknya kita saksikan mendapatkan kartu kuning pemain dari Guardian FC. Bisakah Sutomo mencatatkan namanya di papan skor? Ada Sutomo sudah lakukan. Jebret. Gol. Nampaknya kita saksikan tendangan dari Sutomo cukup kencang tadi sehingga berubah kedudukan menjadi 3-0 di babak yang pertama ini. Nampaknya kita saksikan serangan demi serangan dilakukan oleh Dinarta FC sehingga cukup kewalahan Guardian untuk menahan apa yang diserang oleh kuasa bola. Ada Supri di sana. Supri melihat temannya. Supri umpan melambung tinggi berhasil dibaca dengan cukup baik oleh Andri tadi. Masih ada Gopar di sana. Oh, umpan yang cukup baik tadi dari Gopar, tidak terjebak offside nampaknya. Jebret. Oh, nampaknya masih bisa diselamatkan oleh penjaga gawang. Jadi pelanggaran nampaknya kita saksikan. Guardian FC tidak menyerah di babak yang pertama ini. Kuasai bola lagi oleh pemain-pemain dari Guardian FC. Semua serangan di sana cukup cepat. Apa yang terjadi pemirsa? Tidak terjebak offside. Masih ada Arif Wibowo sedang di sana. Arif Wibowo, timbang-timbang sudah putar umpan ke depan. Jebret. Masih kok. Oh, berhasil diambil tadi, ditangkap oleh Arif Musafa. Ada pemain dari Dinarta FC. Kuasa bola di sana, kuasa bola. Ada Wawan Tesi umpan. Masih ada siapa di sana? Umpan menyebar sisi sebelah kiri nampaknya atau kanan. Umpan ngambil jebret. Nampaknya terjebak offside tadi pemain dari Dinarta FC. Siapa yang ngambil nampaknya? Sudah dilakukan di sana. Jebret, dibiarkan saja oleh penjaga gawang tadi. Tendangan gawang dilakukan nampaknya. Ada Edi Hilmansyah. Cukup ketat pertahanan kali ini oleh pemain-pemain dari Dinarta FC. Wow, percobaan di sana. Apa yang terjadi? Nampaknya bola masih Kodol Alam di sana. Nampaknya tendangan yang keras tadi Kodol Alam. Masih bisa tangga di pertahanan yang berikan. Balik dikuasai oleh pemain-pemain dari Guardian FC. Mau serang kembali. Apa yang terjadi pemirsa? Sinar di sana. Umpan ke depan melambung tinggi. Masih ada siapa? Ada Kodol Alam. Sinar Kodol Alam. Cukup banyak Kodol Alam. Nampaknya kita saksikan masih lengket di penjaga gawang tadi yang dijaga oleh Agung. Kembali lagi mencoba serangan di sana. Percobaan apa yang terjadi? Jebret. Masih melambung tinggi tendangan tadi. Membaca kebuntuan di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan apa yang terjadi? Brad, nampaknya masih bisa ditangkap dengan cukup baik. Pemain-pemain dari Guardian FC. Kuasai bola di sana, mencoba serangan kembali. Masih ada serangan percobaan. Brad, cukup banyak tadi tendangan berikan keras, namun masih bisa. Umpan tarik ke belakang, balik lagi mencoba mainkan pola kali ini. Masih kembali pemain-pemain dari Dinarta FC yang masih bola di sana. Ada Mas Hudi, nampaknya Mas Hudi sang kapten kesebelasan kali ini. Kuasa bola di sana. Umpan yang cukup apik tadi Purwanto kuasa bola. Apa yang terjadi? Jebret. Penyelamatan yang bilang nampaknya kita saksikan. Edi Hilmansyah menyelamatkan bola. Kali ini belum bisa merubah kedudukan. Masih sama 3. Baik mitra bola. Oke, mitra olahraga, para pecinta, para pecandu sepak bola, adalah turnamen Piala Kemerdekaan RI yang ke-79 Ngronggo Putra Cup 1 tahun 2024. Untuk semifinal besok sore, yaitu Kendis United FC melawan Golusia FC. Nampaknya ada info untuk pemain-pemain dari Kendis FC dan pergantian pemain atau pergantian penjaga gawang dari Guardian FC. Edi Hilmansyah keluar, diganti oleh Slamet. Mau serangan di sana dari sisi sebelah kanan. Masih ada nomor punggung 7 nampaknya kita saksikan. Kamit masih bola di sana. Apa yang terjadi? Umpan melambung tinggi cukup baik di sana. Jebret. Masih bisa ditangkap dengan cukup. Nampaknya peluit panjang dimiliki wasit. Pertanda pertandingan kedua telah selesai dan Dinarta memenangkan dengan skor akhir 3-0 sehingga mendapatkan tiket untuk masuk ke final.